Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Arfan Ais Nugroho. Ya, kali ini saya kedatangan paket. Ini adalah paket bracket untuk menempelkan ke helm. Oke, langsung aja kita buka unboxing dulu ya. Saya beli ini di Bukalapak. Harganya Rp50.000. Bukalapak dari JNI ini. Yuk kita unboxing. Oke, langsung. Oke, langsung ini kita buka. Ya, pertama ini adalah mount untuk ke helmnya. Kita sambungin dulu. Ada holder untuk HP. Kosong ya. Lumayan panjang sih, kuat bener. Merek Sato. Oke, sama saya beli dua. Ini sengaja saya beli dua untuk cadangan, apabila ini rusak biar langsung bisa diganti. Sama ya, merek juga Sato. Nah, ini adalah untuk ke HP. Besar kecil ya. Ini yang besar, ini yang kecil. Oke, langsung coba aja. Oke, ini buat nempelin di helm. Ya, kayak gini. Caranya. Oh, balik. Oke, ini kan, ini nempel ke helm. Nah, kita masukin di sini. Sip. Atau biar lebih panjang lagi bisa pakai ini. Gak usah panjang-panjang, langsung aja ini. Thank you.
VPN-nya kayak gini, tempel ke helm. Yuk coba kita pasang ke helm. Oke, setelah masang tadi sekitar ya 15 menit lah, sudah saya tempelkan di helm. Ya ini helm saya. Ya ini begini, ini nempel di helm sini. Ada double tip tadi, tapi saya tambahin lem Alteco banyu keras. Lem keras ini kayak gini. Nah ini HP saya. Terang aja, nggak usah takut jatuh. Ini kuat kok. Ya harus pinter-pinteran masang lem juga nih sih ini. Soalnya menurutku double tipnya yang dari 3M itu kurang kuat sih. Pakai Alteco aja, nempel. Ya beginilah. Yuk coba kita coba jalan-jalan ke luar yuk. Ya beginilah, pakai bracket mon HP buat ke helm, nempelin ke helm. Enak kok, nggak ada goncangan. Terus ini aku juga pakai mic eksternal, taruh di helm. Ya ini baru nyoba juga sih, semoga bagus. Oke, nyoba benar tuang aja ya. Mantap pokoknya ini bracketnya, daripada beli GoPro kan mahal atau action cam yang lain. Hey, mending beli bracket HP, taruh di helm, ini tempelin pakai HPmu sendiri, atur sendiri. Mantap lah pokoknya, enak kok, enggak goyang-goyang bracketnya. Sekian dulu video dari saya, cara gimana jadi motovlog, cara nempelin HP ke helm. Ya seperti ini, aman kok, saya juga baru pertama kali ini. Oke, like dan subscribe untuk channel saya. Terima kasih telah menonton.